Karena di saat katanya kita lah tutup usaha kan dia kena jalanan visa. Modal tak kena modal kan sebenarnya. Makanya di saat tahun 2004 ada dua kesempatan untuk jadi PNS. Kula nolak. Dan itu yang menyebabkan akhirnya hubungan Kula TV serang Abah ini kan tak becek. Abah sangat menginginkan pun jadi PNS. Tapi Kula TV tak boron. Kenapa? Dengan pikiran ini kan cuma pengusaha, pengusaha, pengusaha. Hingga akhirnya kita terdampar dengan Jogja ini kan. Anak lah dua, bini sitong, jangan kena besar. Oh, bang itu tinggal 30 ribu. Dan ini kan mau tak mau putus-putus pun. Bukan hanya putar otak pun, ya kan mereka. Bagaimana caranya kita bisa hidup. Bukan hidup, bangkit. Dari semua keterpurukan seperti itu. Ternyata Alhamdulillah, dari modal 30 ribu itu bisa pandemi semangkin lah. Jadi mana tak kira semangkin bagi abek beres akhir modal 1 juta 2 juta apalagi sampai puluhan juta tak sukses berarti kan keinginan seseorang kan sedih kan. Makanya Kula TV akan bayi bisnis super buma dengan hanya modal 150 ribu jadi lah bisa. Dan Alhamdulillah teman-teman kayak nggak masuk tadi sudah mampu membuktikan 2 bulan oleh motor. Kita selama ini banyak teman-teman kita bela-bela 5 tahun ngangsur lagi bang. Nah, dengan hanya modal 250 ribu, asalkan ala kamu bener. Motor tak usah ngredit. Cash dari kita, sak BPKB-nya. Sak BPKB-nya kita kasih. Makanya dari super buman ini kan bermimpi. Ratusan bahkan ribuan orang bisa umroh bareng. Ratusan bahkan ribuan orang bisa haji. Umroh nanti lebat pun, kan dia haji nanti lebat pun. Kan tak masalah. Sepeda lebat pun. Lah kan sebetulnya sama-sama menguntungkan kan poinnya di situ. Jadi nggak sampai ada dalam tindak sering membuka kita sesuatu yang luar biasa. Boleh kak kata sih kita berdiri ke sekolah kuliah saat sekolah kak kita dulu. Pol bab nikah bab nambah, lah bab nambah hal yang satu itu. Nikah mungkin ki perlawan masa nikah. Ki sama-sama belajar. Sama-sama mendoakan kan sedikit lagi. Cuma mau bab bisnis kuliah terus terang ya sekolah dan bangunkan. Jadi nya ambian bang bisa semua serem membakar kinto dengan bisnis yang real sebagus ini tadi. Dan ini kan manfaatkan sebaik mungkin. Betul.